Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma ashrah sudurana wa tazawwas 'an sayyi'atina wa hab lana fahma al-anbiya'i wal-mursalin wa hab lana fahma as-salaf as-salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, salihin dan salihat yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hari ini kita berkumpul, pagi hari ini kita berkumpul untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang besar tapi kadang kita tidak merasa itu adalah rezeki. Bertemu dengan orang-orang saleh, bertemu dengan para guru-guru yang saleh adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Siapa yang tidak mengenal Nabiullah Yusuf alaihissalam? Sempurna secara fisik. Allah berikan kepada Nabiullah Yusuf nubuwah, diangkat menjadi seorang nabi. Allah berikan kepada Nabiullah Yusuf mulkiyah, Allah angkat sebagai seorang raja. Sempurna yang diberikan Allah kepada Nabiullah Yusuf. Fisiknya ganteng, jadi nabi, jadi raja, otomatis kaya, penguasa sekaligus kaya. Tapi lihatlah di akhir-akhir dari perjalanan Nabiullah Yusuf, apa yang paling diharap oleh Nabiullah Yusuf? Agar kita belajar bahwa kita tidak sesempurna secara fisik sempurna Nabiullah Yusuf. Kita juga bukan penguasa boleh jadi, dan kita belum tentu jadi orang kaya. Tapi Nabiullah Yusuf punya keinginan di ujung kehidupannya, dan itu tertuang di surat Yusuf. Tawaffani musliman walhiqni bis-salihin. Ya Allah, kapanpun engkau wafatkan aku, kapanpun engkau pisahkan ruh dari tubuhku, maka pastikan ya Allah bahwa kematianku, bahwa akhir kehidupanku sebagai seorang muslim. Muslim adalah nikmat yang luar biasa. Dan permintaan yang kedua, wa alhiqni bisalihin, ya Allah pertemukan aku selalu dengan orang-orang saleh. Pertemukan aku di dunia dengan orang-orang saleh, pertemukan aku di akhirat dengan orang-orang saleh. Kalau sampai kita tidak bertemu dengan orang-orang saleh di kehidupan kita, dipastikan kita salah kamar. Kalau di akhirat kita tidak bertemu dengan
orang-orang soleh, dengan siapa lagi kita akan bertemu? Karena orang-orang soleh tempatnya di surganya Allah. Kalau kita tidak bertemu dengan orang-orang soleh, maka alamatnya adalah bahaya. Inilah nikmat yang besar yang hari ini kita wujudkan. Berbahagialah dan berbanggalah ketika kita bertemu dengan orang-orang saleh, berada dalam acara amal saleh, dan selalu yang kita bicarakan tentang kesalehan. Seorang ulama selalu berdoa kepada Allah. Doanya hanya sederhana, mendoakan murid-muridnya, waja'alhum min ibadika salihin. Ya Allah, jadikan semua yang pernah belajar kepada kami menjadi orang-orang saleh. Kemudian benar sesuai dengan doanya, di kemudian harinya mereka menjadi ulama-ulama besar yang bermanfaat bagi umat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berusaha menggelar, mengangkat kembali dengan sebuah tema banjir takdir. Apa yang bisa kita maknai dari banjir takdir? Disunnahkan kalau jalan naik kita bertakdir. Hari ini keadaan kita mulai menanjak, suhu berbagai halnya mulai menanjak, harga-harga mulai lagi akan menaik dan menanjak, dan urusan-urusan kita bukan semakin turun secara tanggung jawab dan amanah, boleh jadi semakin naik. Maka butuh kita bertakbir, karena dengan takbir itu ada makna yang mengalir di seluruh nadi dan darah kita. Satu hari kami diminta untuk menyemangati teman-teman yang pengen bangun masjid. Nilai masjidnya 30 miliar. Menurut antum sekalian, Bapak Ibu dan saudara sekalian, 13 miliar itu besar apa kecil? Halo? Besar apa kecil? Besar apa kecil? Menurut kita besar. Menurut Allah besar apa kecil? Menurut Allah besar apa kecil? Menurut Allah kecil. Semua yang merasa besar dalam pikiran kita itu kecil kalau kita merapat dan mendekat dengan yang maha besar. Semua urusan-urusan kita yang sempat membuat ingin pecah kepala kita, saking besarnya urusan itu menurut kita, kecil di hadapan yang maha besar. Maka siapa yang dekat dengan yang maha besar, siapa yang merapat dengan yang maha besar, semua urusan itu akan kecil. Maka selalu kita disuruh dengan Allahu Akbar, yang lain kecil. Seluruh dunia dan seisinya dan manusianya, kalau sempat membuat itu besar dalam pikiran kita, kecil. Hutang-hutang kita awalnya terasa besar, setelah kita kenal Allahu Akbar menjadi kecil. Urusan-urusan jodoh kita, nasib kita yang awalnya itu menjadi sesuatu yang besar, setelah kita kenal Allahu Akbar menjadi kecil. Karena yang dekat dan yang merapat dengan yang maha besar, semuanya akan dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ruh, inilah yang akan mengalir di setiap nadi kita, sehingga kita siap berhadapan dengan sesuatu yang besar. Cita-cita besar, harapan besar, dan proyek-proyek serta program-program yang besar, kalau takbir ini mengalir. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 314, catat angka ini. Awal para sahabat dahulu membuktikan takdir yang dihadapi 1000 Quraisy. Yang lebih parah lagi, 3000 pasukan kaum muslimin di perang Mu'tah itu harus berhadapan dengan 240.000 pasukan Romawi. Bahkan riwayat ada yang menyebut 200.000. Logika kita enggak bisa sampai ke sana. Nalar kita enggak bisa menjangkau. Tapi mereka diminta oleh Rasulullah, banyak-banyaklah bertakbir, maka kamu akan dibesarkan oleh Allah, kamu akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang merasa hidupnya makin nanjak, makin sulit, makin seperti orang naik gunung, maka banyak-banyaklah bertakbir, maka akan dikuatkan oleh
Allah SWT akan dibesarkan oleh Allah SWT. Maka kita ingin banjir Semarang ini dengan takbir, dengan makna takbir itu hadir, takbir itu mengalir di setiap nadi dan setiap darah kita yang mengalir, sehingga kita siap dengan urusan-urusan yang besar, siap menghadapi ujian-ujian yang besar, siap dengan cita-cita yang besar. Insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bisa dimaknai dan tepat maknanya. Bukan semata takbirnya yang kencang, bukan semata dikit-dikit takbir, tapi ternyata pikiran dan hatinya kerdil. Tapi betul-betul takbir. Saudara-saudara sekalian dirahmati Allah, ayat 110, ayat 110 di surat Ali Imran tadi dibacakan oleh Qari. Yang belum sempat untuk mendengar dengan baik, pengen mengulang, dilihat di dalam Quran, mudah-mudahan menemukan sebuah makna yang besar. Allah sebut siapa kita, Allah sebut apa status kita. Sekiranya kita belum mengenali siapa kita, cepat-cepat dilihat, jangan-jangan kita enggak kenal siapa kita. Allah sebut kita dengan kalimat yang jelas, kuntum khairu ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Kalau hari ini belum menjadi sebaik-baik umat, berarti kita masih menyamar. Ada topeng yang belum kita buang. Ternyata kita masih menyamar. Maka bongkar penyamaran kita. Jadilah sebagaimana kita, sebagaimana disebutlah Allah SWT, khairu ummah, sebaik-baik umat. Dan syarat untuk menjadi umat terbaik, tiga. Syarat untuk menjadi umat yang terbaik, tiga. Syarat yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, kebaikan apa yang kita lakukan, ajak orang lain untuk melakukan kebaikan itu. Saya ulang, mohon maaf kalau diulang-ulang, karena untuk menguatkan akan dalam kefahaman. Kebaikan apa yang kita lakukan, ajak orang lain untuk melakukan. Inilah kekuatan khairu ummah. Kita bisanya sholat duha dua rakaat, ajak satu keluarga sholat duha dua rakaat, ajak satu sekolahan sholat duha dua rakaat, ajak satu perusahaan sholat duha dua rakaat. Inilah kekuatan. Kita bisanya sedekah pagi 1000, 5000, 10000, ajak keluarga bersedekah pagi, ajak satu sekolahan, satu kampus, satu universitas untuk bersedekah pagi, ajak orang satu perusahaan bersedekah pagi, ajak siapapun yang bisa diajak untuk bersedekah pagi. Maka gerakan kebaikan yang diajak orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama, itulah khairu ummah. Saudaraku, kita kecil ketika kita sendiri-sendiri. Kita tidak ada nilai dan mungkin tidak akan ada dampaknya, tidak akan bisa mewarnai, tidak akan bisa membentuk sebuah eksistensi ketika kita masih sendiri. Tapi ketika kita berjamaah, ketika kita bersama-sama, ketika kita menggabungkan kekuatan kita, ketika tangan kita berangkulan dalam ukhuwah, hati kita pun berjabat tangan dalam ukhuwah, harta kita pun berkontribusi dalam berjamaah, hasilnya akan besar. Saya tanya kepada antum sekalian, 10.000 kali 1.000 berapa? Halo? 10.000 kali 1.000 berapa? Berapa enggak? Berapa? Bukankah itu kekuatan? 10.000 kali 1 juta. Berapa? 1 miliar. Receh. Kami punya gerakan 10.000. Yang mengikuti anak-anak sekolah. Siapa bisa membayangkan
anak sekolah dengan 10.000 ikut dengan patungan wakaf ternyata bisa membangun masjid senilai 1 miliar. Inilah kekuatan. Bagaimana kalau 20.000? Bagaimana kalau 30.000? Bagaimana kalau 40.000? Bagaimana kalau 50.000? Semuanya akan menjadi besar kalau kita siap berkolaborasi, kalau kita siap berkontribusi, kalau kita siap bersinergi. Kekuatannya besar. Maka yang hadir pagi hari ini, saya ikut di dalamnya, kita akan buktikan bahwa kita bisa berkolaborasi. Kita akan buktikan bahwa kita akan berkontribusi. Dan kita akan buktikan kita bisa bersinergi. Pagi hari ini, mengawali kajian kita sampai besok, setiap pagi kita akan awali dengan sedekah pagi. Agar hadis Rasulullah ini berlaku pada kita. Ma yusbihul ibad, tidak ada berlalu satu pagi kecuali Allah akan kirimkan dua malaikat, satu malaikat khusus mendoakan. Tidak ada ustaz satupun, kiai satupun, habib satupun yang kualitasnya bisa menyamai malaikat. Ini khusus malaikat yang dikirim oleh Allah untuk mendoakan. Ati munfiqan khalaqan. Ya Allah, kasih orang yang bersedekah pagi ini ganti. Bisa jadi gantinya adalah rupiah yang lebih banyak. Bisa jadi dikonversi menjadi kesembuhan. Bisa jadi dikonversi menjadi jodoh. Bisa jadi dikonversi menjadi pekerjaan. Bisa jadi dikonversi menjadi solusi dan kemudahan. Bisa jadi dikonversi menjadi penghasilan. Ada jemaah yang datang ke rumah mengeluhkan sering kesurupan. Berkali-kali diruqyah, sembuh kambuh, sembuh kambuh. Ya, tanya, apa obatnya Ustaz? Saya kasih kotak. Obatnya kotak? Bukan, kotak ini untuk diisi setiap pagi. Anggap saja kotak ini tolak balak. Setiap habis mengisi, berdoalah. Setiap habis mengisi, berdoalah. Begitu kita isi, karena dalam kitab Al-Fawaid diceritakan, waktu mustajab diantaranya adalah habis bersedekah. Setiap habis mengisi kita berdoa, setiap habis mengisi kita berdoa. Maka setiap kita habis bersedekah, maka sampaikan impian-impian kita. Sampaikan impian-impian kita. Tidak ada kewajiban setelah ibadah, kecuali kita meminta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita beribadah, setelah itu kepada Allah kita minta seluruh kebutuhan kita. Ternyata panitia sudah tanggap gitu ya. Pagi ini kita bersedekah, maka pagi ini bukan hanya sekedar tausiah, bukan hanya sekedar ceramah. Bapak Ibu, buktikan kontribusi, buktikan kolaborasi, dan buktikan sinergi kita akan diberkahi oleh Allah SWT. Hidup kita diberkahi, harta kita, meniatkanlah kita lillah dan meniatkan setiap rupiah kita untuk membeli jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, yang kedua, watanhauna 'anil munkar. Menjadi umat terbaik itu syaratnya adalah mencegah dari kemungkaran. Kemungkaran apa yang bisa kita cegah dari diri kita? Cegahlah orang lain sebagaimana kita mencegah. Saya ulang, karena bahasanya kadang sulit difahami seketika. Kemungkaran apa yang bisa kita cegah? Maka cegahlah orang lain sebagaimana kita mencegah. Kalau kita ini bisa mencegah, habis subuh itu tidak tidur, maka cegahlah yang ingin tidur pada subuh, karena itu mematikan rezeki. Rezeki itu bisa jadi jodoh. Cek, yang biasa tidur pagi kok nggak segera dapat jodoh, itu masalahnya. Yang biasa tidur pagi kemudian kok nggak hafal-hafal Quran, itu masalahnya. Yang biasa tidur pagi kemudian kok sakit-sakitan, itu masalahnya. Yang biasa tidur pagi kok kemudian gak segera dapat pekerjaan, gak segera tambah penghasilan, itu masalahnya. Dia melakukan pantangan Rasulullah SAW. Kemungkaran apa
kemungkaran apa yang kita bisa mencegahnya, maka cegahlah orang lain untuk bisa mencegahnya. Terakhir, waktu kami habis dibatasi, ini yang paling penting, saudara-saudara yang dimuliakan, untuk minuna billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, perkuat alasan kita melakukan ketaatan. Karena iman yang kuat isinya adalah banyaknya alasan kita melakukan kebaikan. Alasan melakukan kebaikan karena banyaknya kefahaman. Banyaknya kefahaman karena banyaknya ilmu yang kita dapatkan. Apa yang terjadi pada umat terdahulu diceritakan di dalam Quran, hari ini bisa menjadi kenyataan karena Qurannya sama, Allahnya sama. Kalau saya tanya, mungkinkah kita membelah lautan sebagaimana Nabiullah Musa membelah lautan? Halo, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, mungkinkah hari ini kita membelah lautan sebagaimana Nabiullah Musa membelah lautan? Bawa tongkat, kita ke Pantai Marina, kita pukulkan ke laut. Ya Allah, sebagaimana Engkau belah lautan pada zaman Nabiullah Musa, belah lautan untuk kami. Kita pukulkan berkali-kali, terbelah enggak? Rata-rata enggak yakin. Terbelah, wallahi. Kalau misinya sama dengan Nabiullah Musa. Kalau iseng repoti nelayan, repoti ikan. Ngapain laut dibelah-belah? Enggak ada urusan. Ditanya ngapain dibelah? Iseng. Ini kurang kerjaan. Allahnya sama. Allah yang menyelamatkan Nabiullah Musa, Allah juga bisa menyelamatkan kita. Allah yang menyelamatkan Nabiullah Yunus bisa menyelamatkan kita. Allah yang bisa menyelamatkan Nabi Ibrahim bisa menyelamatkan kita. Kita tidak pernah ganti Allah, sehingga kita perlu khawatir ganti kebijakan. Allahnya sama, maka kemampuan sama. Asma'ul Husna yang menjadi kemampuan Allah ini berlaku selama Allah kita sama. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pagi hari ini. Kita mohonkan kepada Allah semua yang hadir, mudah-mudahan hidupnya diberkahi, urusan-urusannya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti sampai selesai acara kita, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang banyak agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kekurangannya saya minta maaf. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum kanakallahu rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.